Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan untuk junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Tema ceramah saya pada hari ini yaitu tentang kejujuran. Kejujuran adalah tanda bukti keimanan. Orang mukmin pasti akan jujur. Jika tidak jujur, berarti keimanannya sedang diserang penyakit munafikin. Sebagaimana kita ketahui, munafikin itu adalah orang yang bermuka dua. Di luar berkata iya, di dalam berkata tidak. Jujur merupakan cerminan sejati seorang muslimin. Rasulullah SAW adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya. Dalam kehidupan sehari-harinya, beliau selalu mengedepankan kejujuran. Karena jujur adalah akhlak yang sangat baik menurut pandangan Allah SWT. Bila kita senantiasa memelihara kejujuran dalam hidup kita, niscaya kita akan menjadi bagian dari orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Kita semua setuju bahwa jujur merupakan budi pekerti yang mulia. Dengan kejujuran, seseorang perlahan akan menuju kebaikan. Apabila seseorang telah jujur dan mampu menempatkan suatu kebaikan, maka ia terbimbing menuju surga. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran membimbing ke arah kebaikan, dan kebaikan itu membimbingnya ke surga. Seseorang yang jujur, maka hingga di sisi Allah ia akan menjadi orang yang jujur dan benar. Sedangkan sifat dusta membimbing seseorang pada kejahatan, lalu kejahatan itu menyeret mereka ke neraka. Seseorang yang biasa berdusta, maka hingga di sisi Allah kelak tetap menjadi pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang suka berterus terang dan jujur dalam segala hal kehidupan ini, maka ia termasuk memiliki sifat kenabian. Sebab, tentu saja orang-orang yang jujur ini suka sekali dengan kebenaran. Karena sukanya, maka ia selalu memelihara akhlaknya dari dusta. Karena itu, ia cenderung untuk melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran agama. Di dalam Al-Quran terdapat surat mengenai kejujuran, yaitu dalam surat Maryam ayat 41. Allah berfirman yang artinya, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab atau Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 41. Kemudian di bagian lain, yaitu ayat 54, diterangkan pula yang artinya adalah, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang benar janjinya dan dia adalah seseorang rasul dan nabinya. Quran surat Maryam ayat 54. Kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang disenangi Allah. Jika Allah senang, maka pastilah dia akan mengasihi. Dan hambanya yang jujur, maka kelak di hari kiamat akan disediakan tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Sesungguhnya, kejujuran dan sikap terus terang akan membawa diri seseorang menuju ke jalan kemerdekaan jiwa. Jiwa yang merdeka, bebas tanpa ikatan. Sebab, orang yang selalu jujur, maka ia tidak merasa cemas dan takut kepada siapapun. Apa yang dilihatnya akan dikatakan apa adanya. Tiada tersembunyi dan terselipi kebohongan sedikit pun. Orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap dirinya sendiri. Kejujuran pada diri sendiri dapat mengantarkan dirinya pada suatu kemajuan, di mana karena jujur akhirnya ia mengakui kekurangan dan kelemahan yang dimiliki. Jika seseorang menyadari kekurangan dan kelemahannya, pasti ia tidak mempunyai sifat sombong. Dengan demikian, tentu akan terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri dan memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang jujur tidak akan pernah takut kepada siapapun juga. Jika ia harus menghadapi bahaya dari perkataannya yang jujur, maka ia tidak akan khawatir, bahkan ia tak segan-segan mengatakan apa adanya. Tetapi, terhadap diri dan hatinya sendiri ia sangat takut.
Ketakutan itulah jangan-jangan ia memungkiri suara hatinya sendiri, di mana suara hati mengemukakan kebenaran. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa bersikap jujur, dimanapun dan kapan saja. Dalam pergaulan sehari, kejujuran perlu diterapkan. Marilah kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa seseorang muslim selalu memiliki akhlak yang mulia. Sebagai penutup, kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak, dan pokok rasa kemanusiaan manusia. Tanpa kejujuran, agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seseorang manusia tidak sempurna menjadi manusia. Disinilah pentingnya bagi kehidupan. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya sebagai berikut. Tetap berpegang eratlah wahai kamu, seakan-akan melihat kehancuran dalam berpegang teguh, tapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan. Hadis riwayat Abu Dunya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan salah penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.